Design model ini memang susah nak nampak kat motor kapcai standard yang lain. Assalamualaikum guys, bersama saya lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni aku nak ceritakan dengan korang tentang 6 jenis sport rim motosikal kapcai yang paling popular di pasaran. Kalau korang pakai lah, confirm akan nampak lebih kacak dan motor akan lebih premium, bak kata Fendi Mojo. So memandangkan kebanyakan design adalah lebih kurang antara brand, so aku hari ni senaraikan mengikut nama model saja. Senang nak, korang boleh pergi kedai motor pun tahu model apa. Kalau dia tak tahu, kau tempeling kepala dia. Nombor 1, SP522. Sport rim ni memang kemas lah dan fit pada model-model terkenal seperti Lagenda, EX5, Y2Ku. Harganya taklah mahal tapi ikut kepada ketulenan sesebuah sport rim tu lah, lebih kurang dalam 300 dan ke atas. Nombor 2, SP399. Rim 3 batang ni mempunyai ramai peminat. Dulunya engkai lip 3 batang, macam tu lah lebih kurang. So sekarang sport rim ni tengah naik. Sport rim ni kebanyakannya dipasang pada Yamaha 125ZR dan LC135. So 125ZR ni macam Adi pakai, tak silap aku masa tu, dalam cerita rempit tu kan. So harga sepasang lebih kurang dalam 320 hingga ke 1500. 1500 tu yang mana original version lah. Nombor 3, VS02. Design model ini memang susah nak nampak kat motor kapcai standard yang lain. Dia sebenarnya cantik, mempunyai ciri premium yang tersendiri. Harganya bermula dari 480 hingga 1500. Aku pun tak pernah dengar juga sport rim ni, tapi korang boleh google lah korang nak tahu sport rim tu macam mana kan. Peminat-peminat motor mesti tahu. Korang boleh komen kat bawah ni nanti guys. Nombor 4, FG525. Rim ini untuk model yang ada kelebaran tayar besar, yang boleh masuk seperti LC, Y2Ku, CBR250, R25 serta Ninja 250. So rim ini diperbuat daripada alloy aluminium. Ia direka untuk disesuaikan dengan sebarang keadaan jalan sambil memaksimumkan rupa dan prestasi motor korang. Kalau seingat akulah, kalau korang langgar line putih tu, kadang-kadang dia macam akan rasa lari sikit. Kalau korang pakai sport rim ni, mana tahu dia tak rasa sangat ke, tapi dia ikut tayar jugalah. So harga dia lebih kurang dalam 3,700 pasang lah. Nombor 5, okay, FG510. Rim ni nampak premium guys, sering ternampak dipasang pada LC dan Y2Ku. Ianya diperbuat daripada besi lah. Kalau kayu, aku rasa jadi kereta kuda lah. Ianya ditempa dekat blacksmith dekat UK, tak silap aku, tak kurau. Ianya ditempa yang mana lebih kuat secara mekanikal. Harga original boleh mencecah dari 2,800 hingga 5,000 sepasang. Sebab apa? Diorang bawa pergi blacksmith lah. Yang semestinya diorang buat sendiri, ketuk apa semua. Nombor 6, CR55 Carbon. Dia datangkan dengan ciri material carbon fiber ultra ringan. Motor korang akan mudah untuk kekal pada kelajuan tinggi sebab dia fiber lah. Harganya boleh tahan mahal weh, di sekitar 7,000 ke atas. So mana-mana yang dah lama kumpul tu boleh lah beli sport rim macam ni. Lagi sesuai untuk korang sebab korang berada di atas jalan raya lebih banyak daripada kereta mencelah sana sini kan. So mana-mana guys, senarai ini korang dah ada ke belum? Kalau ada, bagus. Yang tak ada, kumpul dulu guys. Jangan korang kena relax-relax ikutlah selera dan ciri rasa korang. Tak lupa tengok pada ketebalan poket sendiri jugalah. Jangan lupa komen, like, subscribe video ni guys. Bersama nanti kalau ada video lain, kita akan jumpa di next video lah. So apa-apa pun, assalamualaikum. Tak maaf kalau ada salah silap. Bye-bye.